Belum lama ini, Indonesia bersama Thailand mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Tak lama berselang, secara resmi pemerintah ikut mendukung rencana tersebut dan akan segera memformulasikan mega proyek ini. Apakah Indonesia siap melaksanakan ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut? Dari sisi stadion, Indonesia telah memiliki cukup banyak stadion dengan kapasitas yang besar. Tentu, stadion-stadion tersebut perlu dibenahi dan diperbaiki lagi untuk menjadikan mereka stadion berstandar Piala Dunia. Dari sisi penonton, rasanya negeri ini tak kekurangan bola mania yang akan siap memenuhi pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Bagaimana dari segi sarana pendukung? Rasanya ini yang perlu difikirkan bersama. Bandara, jalan raya, transportasi publik, aksesibilitas, dan konektivitas kota-kota penyelenggara rasanya masih banyak yang perlu ditingkatkan. Selain itu, sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia secara otomatis akan ikut berlaga di Piala Dunia. Kita belum tahu bagaimana timnas kita 17 tahun mendatang. Namun, dari sekarang pembenahan timnas harus sudah mulai dilakukan secara serius, agar dapat bicara banyak di Piala Dunia, apalagi bermain di hadapan publik sendiri. Dan yang terakhir adalah kesiapan finansial. Tentu kita tak ingin mengulang bagaimana borosnya Brazil menghabiskan 15 miliar dolar Amerika untuk Piala Dunia 2014. Namun setidaknya, triliunan rupiah akan tetap keluar. Dari berbagai macam tantangan dan kesempatan di atas, siapkah Indonesia? So, what do you think?